Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, Bray. Kali ini kita akan touring-touring dia di KBSS. Itu artinya kumpul bareng skuter se-Sumatera yang tuan rumah sekarang di kota Pekanbaru, Riau. Pestanya skuter terbesar di Pulau Sumatera. Walaupun Riau lagi berasap, tapi kita tetap semangat untuk berkunjung ke Riau dalam acara KBSS ini. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoor. Saya dan teman-teman berangkat dari Pariaman, itu di Provinsi Sumatera Barat, lalu menuju ke Provinsi Riau, tepatnya di kota Pekanbaru. Nah, perjalanan kami memang santai, tidak terlalu buru-buru karena acara juga besok malamnya, dan kami berangkat hari Jumat Isa dari Pariaman. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, kami memutuskan untuk paginya sekitar jam 8 pagi untuk beristirahat di Pertamina yang ada di daerah Pangkalan, itu di Kabupaten 50 Kota. Sambil beristirahat, kami coba membenahi Vespa kami. Mungkin ada bautnya longgar, atau bannya yang kepes, atau apapun itu kami coba cek. Biar perjalanan kami yang lumayan jauh lagi dari tempat ini akan mudah, tidak banyak kerusakan di jalan. Dan di sini kami juga tidur di ruang SPBU yang mana ruangan itu kosong sebenarnya, tapi kami coba isi dan tidak ada yang memarahi, dan akhirnya kami tidur di ruangan itu. Mumpung gratis, guys. Setelah dirasa cukup istirahat, kami lanjutkan lagi perjalanan, dan tidak jauh dari SPBU kami cari tempat makan karena hari sudah siang. Jadi kami makan bersama di salah satu warung yang ada di sepanjang jalan menuju Riau. Nah, di sini kami awalnya cuma 4 Vespa, lalu kemudian datang lagi kawan-kawan yang lain dan mulai bergabung bersama kami, jadi ramai untuk menuju ke satu tempat yang sama, KBSS. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Thank you.
Come on, guys! Nah, di sini salah satu teman kami sedang mengalami masalah pada ban depannya karena kepala kambing atau kepala babinya itu patah. Jadi Vespa-nya tidak bisa berjalan lagi. Jadi kami memutuskan untuk istirahat dan membenahinya sama-sama. Nah, ini adalah akibat dari jembatan yang antara jalan dan jembatan itu sambungannya cukup terbuka besar, mengakibatkan banyak orang teman-teman kami jadi korban. Nah, belum lama setelah kami mengalami masalah pada teman kami, tak lama setelah itu ada satu Vespa yang ditabrak dari belakang oleh mobil karena beberapa masalah juga terletak pada jembatan itu. Tapi di sini Vespa-nya tidak terlalu, alhamdulillahnya tidak terlalu hancur, hanya spakbor belakangnya yang pecah dan kedua belah pihak sepakat untuk damai. Baik si pengendara Vespa dan juga pengendara mobil sama-sama sepakat untuk berdamai dan sama-sama bertikat baik untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Dan yang pasti kami berharap jembatan itu cepat diperbaiki dan semoga tidak ada lagi korban-korban selanjutnya karena jalan tersebut. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be. Dan akhirnya kami sampai di Bangkinang.
Dan tentu tidak jauh lagi, tinggal beberapa jam lagi kami akan sampai di tempat tujuan kami di Pekanbaru. Nah, bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di video ini. Dan tunggu video selanjutnya karena terlalu panjang, jadi saya cut jadi 2 video. Dan ini part 1-nya, dan tunggu part 2-nya. See you!